Nah, ini nih kasihan nih dari tadi. MyBook 14F ini bentar lagi akan dijadikan giveaway. Wow, bersama serius? Dengan Axio dan Kobas Review kok. Makan ketan di taman. Cakep. Woo! Hanya Axio yang layarnya sultan, harganya teman. Cepet banget sih bikin pantunnya. Karena Axio emang produk Indonesia ya. Iya, 100% produk lokal dan kita harus bangga memakai produk lokal. Yoi, produk Indonesia nomor satu. Nomor satu. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Debbie King dan gua Aslan King. Pastinya di acara unboxing dan reviewnya di Kobas Review. Yoi. Di depan kita sudah ada dua produk nih yang pastinya kece banget. Ada produk dari mana nih kok? Axio dong. Ada dua produk dari Axio. Terus yang mau di unboxing dua-duanya. Oh yoi. Tidak. Itu bukan dua-duanya? Enggak dong. Yang mana dong? Yang gue punya kabar gembira untuk kita semua. Wow. Gitu. Jadi yang satu ini akan dijadikan giveaway. Ah serius lo? Iya dong. Ih Axio murah hati banget ya. Iya baru kemarin pada kita. Emang perusahaan besar yang keren banget ya. Sering banget deh giveaway. Wow. Cuman dan yang di giveaway itu bukan barang-barang ini ya yang murahan tapi barang-barang yang luar biasa kualitasnya. Benar banget. Harganya tapi merakyat. Iya, benar banget. Harganya tuh harga teman, kan. Betul. Dia punya tagline layar sultan harganya teman. Ih, cakep banget Axio. Speknya pasti canggih banget. Iya. Dan yang perlu kau tahu bahwa kedua produk ini tuh memang masih produk baru dan kemarin di salah satu platform online itu pencarian nomor satu. Untuk kategori laptop atau PC. Biasa mah kalau yang di giveaway itu barang-barang yang udah gak laku ya. Iya biasanya. Tapi ini produk yang baru. Yang baru. Axio tuh memang benar-benar dia ngasih produk terbaru bahkan yang baru dia launching. Gitu. Keren banget ya. Iya. Jadi gak usah. Gimana caranya nih? Ntar aja nanti, kita mau. Nanti gue kasih tahu nanti di akhir. Gak sabaran Deb. Tenang. Jadi kita langsung aja ya ke unboxing. Okay, siap. Untuk yang Axio seri 14F 8GB RAM. Kok nggak usah lama, kita langsung unboxing aja nih kok. Langsung aja deh. Yang Axio 14F 8GB RAM ini gue geser dulu. Ini kalian mesti tahu ya, ini masih benar-benar baru karena masih disegel tuh. Iya. Nggak benar-benar kekacangan tuh, lihat tuh. Segelnya aja susah nih bukanya nih. Ini benar-benar masih baru. Pisau. Parah pisaunya ini setajam samurai lu. Mantap. Kenapa sih ada Axio yang 8GB RAM dan ada yang seri biasa ini? Kenapa kok? Tahu gak? Kenapa tuh? Karena emang harganya juga emang beda. Harganya pasti beda. Ya. Dan juga pasti katanya juga dengar-dengar ada Windows-nya yang berbeda. Iya, Windows-nya. Dari harga menentukan Windows-nya juga gitu. Sebenarnya bukan menentukan Windows sih kok, tapi nanti deh aku akan kasih di akhir acara. Harganya berapa dengan Windows dan harganya berapa tanpa Windows. Karena itu benar-benar pengaruh. Bisa? Wah. Bisa ini. Wah, keren banget. Ini tipis banget, Deb. Boleh dikeluarin. Tipis banget ini. Lihat ini. Seperti ada biasa ya, di dalamnya ada unit utama. Di sini ada garansi book dan ada manual book. Seperti biasa yang selalu ada di setiap produk itu pasti ada garansi dan manual book. Terus dan ini ada chargernya adapter nih, adapternya juga. Ya. Oke. Okay. Ini kita adapternya langsung. Jujur ya, ini kecil banget, kecil, simpel. Kecil banget, wow. Nih, kok. Ini mungkin aku langsung buka ya, kok. Tipis banget. Setipisnya harapan hidup, cie. Ih, masih baru banget nih. Apa itu tulisannya tuh? Di sini juga ada spesifikasi-spesifikasi tertentu. Ya, dan ini emang denger-dengar kenapa dibilang layar sultan. Karena dia kenapa satu-satunya di Indonesia yang layarnya sudah 2,5K. Wow, bukan 1100 atau full HD doang ya, tapi berarti, ini di atasnya jauh. Berarti laptop gaming itu masih kalah sama masih ini? Kalah. Ya karena benar-benar satu-satunya di Indonesia yang baru muncul ini tuh. Nah, kok gue mau ngasih tahu buat teman-teman Kobas Review yang kalian wajib tahu juga bahwa laptop Axio MyBook 14F ini dipatok dengan harga di bawah 10 juta kok. Wow, 10, di bawah 10 juta? Iya, di bawah 10 juta. Untuk katanya ya,
nah percuma dong dibilang layar sultan harga teman. Nah. Karena layarnya itu sudah 2,5K. Hmm. Wah, itu berarti sudah di atas FHD ataupun UHD. Iya, benar banget. Dan ini layarnya sudah IPS. Jadi ketika lo lihat dari kanan, kiri, atau depan, itu nggak berubah kok. Wah, keren banget. Jadi tetap tuh sama gitu. Nah, depth nih ya. Untuk prosesor nggak kalah keren. Dia sudah mengusung Intel Celeron N4020. Jadi kalau untuk memproses semua kerjaan apapun yang kita kerjakan, baik itu dengan YouTube, tiba-tiba kita pindah ke Word, itu cepat, responsif. Oh, I see. Berarti ini lebih pas untuk entertain consumer ya? Betul. Seperti pekerjaan-pekerjaan admin, atau mungkin kamu yang lagi bikin makalah. Betul. Atau skripsi. Ataupun juga untuk sekolah online, ya kan? Cocok, karena harganya itu rakyat. Ngomong-ngomong soal meeting online, nah di laptop ini tuh kan ada webcam nih kok di atasnya nih. Oh iya, ini camcordernya ya. Nah, wow. Webcam ini juga merupakan salah satu webcam yang sudah responsif. Apa tuh responsif, Deb? Contohnya, Koko pernah gak sih ketika Koko lagi meeting nih, meeting online atau video call lewat laptop, Koko melakukan pergerakan nih, ada yang delay atau ada gambar yang... Oh, kalau misalnya kayak gini kan, se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 s
jadi gambar yang dihasilkan tuh lebih real. Jadi ketika Koko melakukan web video call atau meeting online, udah nggak ada lagi tuh pixel-pixel kecil-kecil gitu. Dan juga dengar-dengar ini camnya ini sudah high resolution. Dan emang sudah 2 megapiksel, dimana laptop lain cuma 0,3 sampai 1 megapiksel doang. Bener. Gila, resolusinya tajam banget, coy. Jadi benar-benar kelihatan lebih real gitu. Bener banget. Lebih nyata gitu. Resolusi tinggi, tajam, sudah emang juga ada pakai fitur responsif camnya, layarnya sultan, harganya murah, apalagi kalau bukan Axio. Nah, tadi kan di depan tuh ada tulisan gede banget ya, kok 8 GB RAM. Artinya itu berarti dia ini RAM-nya sudah menggunakan 8 GB. Jadi kalau misalnya proses dari satu tab ke tab yang lainnya, nggak pakai lama. Nggak delay. Ya biasanya kan kadang suka patah-patah atau delay. Betul. Itu. Karena dengan 8 GB itu udah membuat cukup cepat sih kok buat gua. Tapi kalau memang di laptop sih tergolong cepat banget ya. Karena jarang-jarang yang 8 GB, biasa 4 GB. Iya. Bahkan ada yang 2 GB lagi kan. Ini 8 GB, coy. Ya tapi gua pernah coba satu laptop Axio yang memang 4 GB. Itu udah cepat, apalagi yang 8 GB. Kebayang deh pasti cepatnya kayak apa. Dan kalian tuh kalau lagi gemes gitu ya, lagi ngerjain makalah atau apa, aduh gua mau ngeliat tab yang lain nih. Biasanya delay ini langsung cepat. Ya, berguna banget sih buat emang orang-orang kuliah. Karena mereka kan kadang-kadang skripsi lagi, dan juga kadang-kadang Zoom online, ya mereka harus cepet tuh. Gitu loh. Pengalaman ya. Pengalaman, memang. Saya kan emang kuliah juga di S2 saya. Ih, agak sombong ya, baik. Terus ngomong, kita udah membahas RAM, sekarang kita mau bahas ke SSD-nya nih. Oke. SSD-nya ini dia sudah mengusung SSD yang 512 GB. Itu udah cukup gede banget. Ya, kalau untuk OS aja paling 10 GB ya. Iya. Jadi setelah itu untuk spesialnya masih banyak. Masih dan cukup banyak. Kalau misalnya kurang gimana, Dep? Bisa tambah SSD eksternal. Iya. Zaman sekarang nggak usah sedih, Shay. Jadi or udah pakai cloud. Nah, benar banget. Ih, available-nya banyak ya, banget ya, ya kan? Benar ya, bisa pakai cloud. Oke, okay, dari tadi kita udah membahas dalemannya, sekarang aku mau membahas ada apa aja sih port-port yang terdapat di laptop ini. Di sini ada port USB, di sini ada port USB, ada port headphone juga, ada port memory. Wow. Tapi di sini untuk memory yang kecil ya, termasuknya. Terus di sisi kiri, di sini ada port charger. Nih, ininya juga kecil loh kok. Ini juga kecil loh. Jadi simple ya. Simple banget tuh. Nggak makan banyak space. Ini. Terus ada USB lagi dan ada port HDMI. Betul. Untuk desainnya sih gue suka banget kok. Karena dia tuh kalau gue bener gue ya, dia ini desainnya itu sendiri itu simple. Tipis. Nih, looks kalian ya, bisa lihat tipis. Looks dong, lihat dong. Warnanya ini dia itu ya kayak grey. Tapi warnanya emang ada berapa aja sih, Dep? Nah, untuk sekarang yang available dari Axio-nya sendiri ini ada warna grey. Oh. Tapi di Axio itu warnanya grey nih, tapi namanya bukan grey. Apa aja tuh namanya tuh? Ada warna red, yaitu scarlet. Oh, oke. Okay. Terus ada warna blue, yaitu cosmic. Indigo. Ada warna biru yang itu indigo. Terus ada warna brown yang itu ox. Oak, tulisannya oak tapi dibacanya ox. Terus ada yang warna grey yang namanya apa? Cosmic. Cosmic. Gitu.
Ini udah kayak Marvel-Marvel gitu ya, sebak-sebak kosmik-kosmik gitu ya, keren loh emang Axio. Memang sekarang yang tersedia itu baru hanya yang silver coat, tapi di waktu yang akan datang dan secepatnya Axio akan mengeluarkan ketiga warna lainnya. Tapi buat gue ya, jujur ya, gue lebih suka laptop yang warnanya emang grey seperti ini, atau kosmik ya. Karena kenapa sih grey? Ini menunjukkan itu laptop itu udah bener looks. Ya, jadi kalau mau bawa kemana-mana tuh, ih, laptop mahal nih. Iya, warnanya grey silver gitu. Gitu tuh. Oh iya, Axio 14, Axio MacBook 14 F ini bisa dibeli di, cek aja IG-nya, langsung aja di Instagramnya, @axio.indonesia. Betul. Nanti kita akan cantumkan di kolom deskripsi yang ada di bawah, kamu bisa cek di Instagramnya axio.indonesia, nanti di situ ada linktree, kamu bisa klik kamu mau pergi ke platform yang mana untuk kamu mendapatkan laptop MacBook 14 F ini. Tuh, banget. Wah, kurang keren apalagi nih laptop, emang bener-bener layarnya sultan, harganya teman. Yoi. Dep, ngomong-ngomong tadi katanya mau ngasih tau soal giveaway-nya nih. Oh iya. Mana nih giveaway-nya? Nah, ini nih kasihan nih dari tadi. MacBook 14 F ini bentar lagi akan dijadikan giveaway. Wow, bersama serius? Dengan Axio dan Kobas Reveal kok. Wow, keren banget. Caranya ya. Caranya gimana sih? Nah, kalian bisa tetap terus pantengin Instagramnya Axio di @axio.indonesia atau di @kobasreveal. Jadi di situ nanti akan ada berita-berita update tentang giveaway laptop 14 F ini kok. Dan emang untuk laptop Axio MacBook 14 F ini ada tersedia dua jenis ya, yang 8GB RAM dan juga 4GB RAM. Harganya pun beda, nah, pasti. Nah itu. Bedanya di mana Dep itu Dep? Kalau untuk yang 8GB, untuk yang 14 F 8GB, dia ada dua pilihan. Kamu bisa bundling sama Windows 10 Pro. Berapa tuh harganya? Dengan harga 5 jutaan. Wah murah juga atau itu. Atau tanpa Windows Pro yang berarti unitnya aja itu dengan 4 jutaan. Masih oke lah ya. Ih, masih worth it banget kok karena 8GB lu mau cari di mana lagi dengan harga yang di bawah 5 juta bahkan. Plus dia sudah terpasang Windows. Iya. Windows aja tuh kalau beli aja tuh ya harganya sih emang ya lumayan lah ya. Ya kan? Dan yang terpenting di sini Windows-nya ori ya, bukan betul, yang KW gitu. Betul. Karena kita tidak mendukung di mana kita menggunakan produk KW. Ya, oke. Nah, untuk garansinya sendiri Axio memberikan garansi 1 tahun. Yang tersebar di service centernya sebanyak kurang lebih 120 titik di seluruh Indonesia. Wah, hampir seluruh Indonesia tuh di kota-kotanya ya udah ada semua tuh Axio. Pasti udah ada service centernya. Service centernya gampang. Yang pasti apa service partnya juga gampang. Harganya murah. Layarnya sultan. Ih, benar. Giveaway-nya banyak. Bisa ya kok. Apalagi kalau bukan Axio. Oke, tapi selain cuma 1 tahun yang diberikan sama Axio, dia juga memberi, dia punya layanan dari service center-nya itu same day service. Apa tuh? Jadi ketika kamu membawa laptop kamu dengan keadaan mau diservis nih ke service center-nya, dia bisa menyelesaikan dalam 1 hari yang sama. Wow. Tapi kalau misalkan tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari yang sama, Axio akan berikan unit pengganti sampai laptop kamu selesai di service. Axio benar-benar bertanggung jawab. Iya, jadi emang kadang kan rugi ya kok kalau misalkan kita rusak terus kita nggak bisa kerja atau kita nggak bisa bikin makalah atau apa. Tapi Axio memberikan 1 laptop unit pengganti supaya kamu nggak mengalami kerugian dan tetap bisa kerja. Jarang banget penting. Ada yang produk ya merek merek Indonesia atau luar seperti ini. Service center-nya itu benar-benar bertanggung jawab. Luar biasa. Oke. Kalau gitu sekian aja yang bisa kita sampaikan untuk Axio MacBook 14 F ini ya kok. Iya. Terus ada lagi yang mau disampaikan enggak kok atau ada yang mau ditanyain gitu siapa tahu gue bisa menjawab. Ya. Oke, dengar-dengar dia kan Axio banyak giveaway nih. Kalian bisa kunjungi IG-nya di axio.indonesia. Jangan lupa tetap terus dukung kita dengan cara like, comment, and subscribe di channel YouTube-nya Kobas Review. Dan jangan lupa follow IG kita, yaitu di @dbw.kings. Dan gue Aslan Kings. Oke, segitu aja review kita kali ini. See you in the video and bye-bye. Bye-bye. Sarai. Untuk link pembelian, kalian bisa cek langsung di kolom deskripsi.